Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alihi wa sahbihi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan umur yang barokah, dimudahkan dalam segala kesulitannya, mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah, menikah merupakan salah satu fase hidup yang dianggap sakral dan suci. Karena kesakralannya ini, segala keputusan yang berkaitan dengan pernikahan haruslah melalui pertimbangan yang matang dan melalui saran dari berbagai pihak. Selain itu, pernikahan juga erat kaitannya dengan kebahagiaan. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan persatuan dua insan yang saling mencintai. Bahkan mimpi akan menikah pun diyakini berkaitan dengan kebahagiaan juga dan dianggap sebagai mimpi indah. Sebuah mimpi memang memiliki arti tertentu dan menunjukkan pertanda dalam kehidupan nyata. Pertanda yang ditunjukkan bisa berupa pertanda baik, bisa juga pertanda buruk, bergantung pada kejadian yang dialami. Namun, mimpi yang indah tidak selalu menunjukkan pertanda yang indah pula. Mimpi buruk pun terkadang bisa menunjukkan pertanda yang baik. Mimpi tidak hanya menunjukkan pertanda baik ataupun buruk, mimpi juga bisa menunjukkan kondisi yang kita alami sekarang. Sebagai contoh, kondisi finansial, kondisi kesehatan fisik dan mental. Mimpi juga bisa menunjukkan kondisi dari orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu, arti mimpi menikah sangat beragam dan bisa menggambarkan keadaanmu sendiri atau orang lain di sekitarmu. Bisa juga menunjukkan suatu pertanda kejadian yang akan kamu hadapi di masa yang akan datang. Daripada kamu penasaran, lebih baik simak beberapa arti mimpi menikah berikut ini. Maka dari itu, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku, namun kalbu yang diberkahi Allah, yang pertama, pertanda kesehatan. Menurut primbon Jawa, arti mimpi menikah berkaitan dengan kesehatanmu. Walaupun mimpi ini tidak secara gamblang menunjukkan bahwa kondisi kesehatanmu menurun, bisa jadi mimpi ini menandakan kalau daya tahan tubuhmu sedang tidak baik sehingga bisa terserang penyakit dengan mudah. Oleh karena itu, alangkah baiknya kamu lebih memerhatikan kesehatanmu dan mulai menjalani pola hidup yang lebih sehat. Yang kedua, pertanda positif. Arti mimpi menikah dengan pacar menjadi berita baik untukmu. Jangankan dalam mimpi, menikah dengan pacar di kehidupan nyata tentu membawa kebahagiaan untukmu dan pacarmu. Mimpi ini menandakan bahwa kamu akan mengalami suatu perubahan hidup yang positif. Perubahan ini bisa berupa pindah rumah dan lingkungan di sana ternyata sangat menyenangkan. Bisa juga berupa kamu berganti pekerjaan menjadi pekerjaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang ketiga, pertanda komitmen. Salah satu arti mimpi menikah berkaitan dengan komitmen. Mimpi ini menunjukkan bahwa kamu menginginkan komitmen yang tinggi dari sebuah hubungan. Hubungan dengan pacarmu misalnya, kamu ingin pacarmu berkomitmen untuk lebih serius denganmu. Namun tidak hanya itu, kamu juga menginginkan komitmen yang tinggi dengan hubungan pertemananmu atau pekerjaanmu. Sebagai contoh, kamu ingin karyawanmu loyal dengan perusahaanmu. Kamu juga ingin terus berteman dengan teman-temanmu saat ini. Yang keempat, pertanda rezeki.
Arti mimpi menikah berkaitan dengan rezeki yang akan kamu dapatkan. Banyak yang meyakini bahwa mimpi ini menandakan kamu akan mendapatkan rezeki dalam jumlah yang melimpah. Perlu diingat bahwa rezeki tidak melulu berupa uang ya. Rezeki juga bisa berupa dihindarkan dari penyakit yang serius dan segala macam mara bahaya. Yang kelima, pertanda keberuntungan. Ada yang beranggapan kalau arti mimpi menikah ternyata berkaitan dengan pekerjaanmu. Arti dari mimpi ini adalah kamu akan mendapatkan keberuntungan dalam pekerjaan yang kamu jalani. Bisa jadi atasanmu menyukai hasil kerjamu atau performamu yang baik membuatmu dipromosikan untuk naik jabatan. Arti mimpi menikah ada beragam dan bisa menunjukkan berbagai pertanda, bisa baik maupun buruk. Mimpi ini juga bisa memberikan gambaran mengenai kondisimu atau perasaanmu saat ini. Namun perlu diingat bahwa segala arti atau pertanda ini belum tentu akan langsung terwujud menjadi nyata, sehingga kamu tidak perlu memikirkannya secara berlebihan. Bagaimana sahabat? Apakah Anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan Anda tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini, silakan sertakan di kolom komentar. Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.